Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Alik Motion nih guys, dengan lagu viral di aplikasi TikTok ya. Sebelum pengeditan dilanjut, soal bahan-bahan entar aku taruh di kolom komentar. Silakan dicek ya. Supaya nggak lama-lama, kita langsung lanjut aja ya guys di aplikasi Alik Motion ya. Kalau udah masuk kayak gini, tinggal tekan yang ditambah yang di bawah ya. Kalau udah muncul kayak gini, tinggal samain ukuran foto ya, biar hasilnya rapi. Saya pakai ukuran 9x16 ya. Kalau udah tinggal buat proyek. Selanjutnya kalau udah kayak gini, tinggal tambahkan satu foto ya guys. Masuk ke tambah ini ya, tinggal tekan. Terus ke gambar, kita tambahkan satu foto, tinggal keluar. Ini satu foto udah masuk. Terus ke sini lagi, terus ke audio, lihat semua ya. Cari aja lagunya di ujung bawah ya guys. Kalau udah di download lagunya, pasti ada di ujung bawah kalau di aplikasi Alik Motion ya. Ini lagunya udah masuk sama fotonya. Selanjutnya tinggal tandain ya. Kalau pengen nandain tinggal tekan yang ini guys. Soal durasi silakan dicek tar ya. Ini udah selesai ya guys. Selanjutnya tinggal tekan yang tanda panah yang ke kanan ya, yang ini. Tinggal tekan satu kali. Terus gambar foto di sebelah kiri yang ujung bawah tinggal tekan. Tekan yang ini guys. Tekan satu kali ya. Ntar pasti kayak gini. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto ke sini lagi. Terus ke gambar tambahkan satu foto lagi ya. Ini tinggal pilih sampai berapa kotak ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 kotak. Ini tinggal pangkas sebelah kanan kayak gini guys ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 kotak. Sampai belakang sama ya guys ya, sampai 5 kotak semua, tapi potong-potong jangan lupa ya. Ini 5 kotak, nah kayak gini ya, lepasin. Terus tambahkan lagi fotonya kayak gini ya. Terus yang ini tinggal pilih sampai 5 kotak ya, sama. Ini tinggal pangkas sebelah kanan guys. Sampai belakang sama ya, kayak gini semua. Pangkas kayak gini guys. Ini 5 kotak semua ya, sampai belakang. Ini udah selesai guys ya. Selanjutnya tinggal kembali ke foto yang nomor 2 ya. Foto yang nomor 2, yang nomor 1 ntar belakangan nih guys. Yang di sini ya, foto yang nomor 2. Ini tinggal tekan, terus ke efek, tambahkan efek, terus tinggal masuk ke distorsi ya. Terus tinggal tambahkan yang ini, ubin dulu. Masuk ke pengaturan standar. Terus yang ini tinggal aktifkan. Kalau udah tinggal keluar ke efek lagi, tambahkan efek. Terus tinggal masuk ke move ya. Tambahkan ombang-ambing. Masuk ke pengaturan standar. Terus ombang-ambing tinggal tekan.
Selanjutnya aku sudut tinggal kasih 90 ya, min 90 khusus sudut kayak gini guys ya, min 90 ya, ntar pasti kayak gini. Terus langsung masuk ke magnitude dulu, ini tinggal turunkan sampai 0, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kanan, terus tambahkan kunci lagi, ini tinggal naikin kayak gini guys sampai 66 ya, tekan kuncinya pindah ke sini ke kiri ya, ntar pasti kayak gini ya, ini tinggal turunkan kayak gini sampai 1066 ya, 1066 ntar pasti kayak gini ya, mentul ke atas ya guys ya, kayak gini ya. Kalau udah tinggal keluar ya, terus ke efek lagi, tambahkan efek, terus masuk ke blur ya, tambahkan buram gerak ini guys, buram gerak, terus khusus buram gerak ini tinggal tekan ya, ini tinggal naikin kayak gini sampai 2,60 ya, 2,60 ntar pasti kayak gini guys, kayak buram kayak ini ya, kayak gini. Kalau udah tinggal keluar, terus ke efek lagi, ke titik 3 salin efek ya, terus tinggal ke sini gandakan satu layar, terus foto yang ujung atas ya tinggal tekan, terus ke sini ke nomor 3 tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin kayak gini guys, kayak gini ya, sampai 1011 ya, kayak gini guys, ini triple 4 ya, 11 ya. Kalau udah tinggal tekan kuncinya pindah ke kanan, kalau udah tinggal keluar ke blending ya, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal ke sini guys, turunkan sampai 0, tekan kuncinya pindah ke kanan, ntar pasti kayak gini guys, agak buram gimana ya. Selanjutnya tinggal lompatin 4 foto ya guys ya, 4 foto ya, aku kasih satu contoh lagi ya, ini sampai belakang sama ya guys ya, lompatin 4 foto ya. Nah, jangan di skip biar ketahuan ya, ini tinggal tekan ke efek, ke titik 3 tempel efek ya, kalau udah ke sini nih, ini atasnya ini, terus gandakan satu layar, terus foto yang ujung atas tinggal tekan ke move ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 11 ya, ini satu-satu guys ya, kayak gini guys, satunya ada 4 ya, kayak gini guys, 1111 ya, tekan kuncinya pindah ke sini ke kanan, kalau udah tinggal keluar ke blending, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal kayak gini guys, tekan kunci pindah ke kanan ya, ntar pasti ada bayangan kayak gini ya, jangan di skip, lompatin 4 foto ya, sampai belakang sama ini guys kayak barusan ya, lompatin 4 foto. Ini udah selesai guys ya, selanjutnya tinggal kembali ke sini guys ya, ke foto tadi yang udah dilompatin ya, khusus yang 4 foto ini. Yang di sini guys ya, ini khusus yang 4 foto ya, ini tinggal tekan ke efek, ke titik 3 tempel efek, terus buram gerak tinggal buang, tambahkan efek, terus tinggal masuk ke warna ya, terus tinggal tambahkan paparan gamma, masuk ke pengaturan standar, paparan gamma tinggal tekan, terus tinggal naikin ini kayak gini ya, sampai 47 ya guys ya, 1047 ya, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri ya, terus luruskan ke ujung tengah, tambahkan kunci, ini tinggal turunkan sampai 0 ya, sampai 0 terpasti kayak gini guys, kayak gini ya,
Terus kalau udah tinggal keluar, terus ke efek lagi, terus ke sini, ke ombang-ambing. Terus khusus frekuensi ini tinggal tekan, ini tinggal turunkan guys, gini. Sampai 93 ya, ntar pasti kayak gini. Selalu kayak gini ya. Ini 93. Terus kalau udah tinggal ke sini, ke magnitude-nya ya. Terus yang ujung akhir, kunci yang ujung akhir ini tinggal batalin kuncinya ya. Ini tinggal tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin sampai 70 ya. 70 guys. Tekan kuncinya pindah ke ujung kiri ya. Ntar pasti kayak gini. Kayak gini ya. Kalau udah tinggal keluar ke efek, ke titik 3 shading efek ya. Terus tinggal tempelkan di sini. Ntar pasti kayak gini guys. Ya. Kayak gini ya. Terus yang ini tinggal tekan ke sini. Nomor 3, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sini. Ke kiri, tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 92 ya. 902 ya. Tekan kunci pindah ke kanan. Ntar pasti kayak gini guys. Kayak gini ya. Kalau udah tinggal keluar. Terus tinggal lompatin ya. Satu foto. Berarti yang di sini ya. Ini tinggal naikin sampai 900 ya. 902 guys. 02 ya. Tekan kunci pindah ke kanan. Ntar pasti kayak gini ya. Terus yang ini ya guys. Nih. Ini kan belum ya. Yang nomor 3 belum. Yang nomor 2 belum ya. Ini tinggal tekan ke move ke nomor 3. Tambahkan kunci ya. Tekan kunci pindah ke sini. Ke kanan ya. Tambahkan kunci. Ini tinggal naikin. Sampai 902. Tekan kunci pindah ke kiri. Ntar pasti kayak gini guys. Ini maju, ini turun. Maju, ini turun ya. Ini sama guys. Tekan kunci pindah ke sini ya. Ke kanan. Tambahkan kunci. Ini tinggal low. Ini tinggal naikin 902 ya. 902. Tekan kunci pindah ke sini. Ke kiri ya. Ntar pasti kayak gini. Kayak gini ya. Terus khusus yang 4 lagi. Yang ini ya. Ini tinggal tekan. Efek ke titik 3. Tempel efek. Ini tempelkan lagi ya. Kayak gini guys ya. Terus yang ujung awal ini tinggal tekan ke sini. Tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri. Tambahkan kunci, ini tinggal naikin kayak gini. Dikit, tekan kunci pindah ke kanan. Terus yang ini ya. Ini tinggal tekan ke move ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin guys. Sampai 950 ya. 950, tekan kuncinya pindah ke kanan. Ntar pasti kayak gini guys. Kayak gini ya. Terus kalau udah yang ini ya. Nomor 3. Tinggal geser kayak gini. Tekan kunci pindah ke kanan. Terus yang nomor 4. Tekan ke move ke nomor 3. Tambahkan kunci pindah ke kiri. Tambahkan kunci. Ini tinggal kasih 950 ya. 950. Tekan kunci pindah ke kanan. Ntar pasti kayak gini. Kayak gini ya. Terus kalau udah yang ini tinggal balik-balik ya fotonya guys ya. Karena kan pasti kayak gini. Ini tinggal tekan sini balik secara horizontal. Karena pasti kayak gini guys. Kayak gini ya. Ini enggak usah lompatin satu foto ya.
ntar pasti kayak gini guys, gini ya. Terus khusus yang ini lagi, ini tinggal tekan tempel efek ya. Ntar pasti kayak gini guys, kayak gini ya. Terus yang ini tinggal tekan move, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal geser kayak gini, tekan kunci, pindah ke kanan ya. Terus yang nomor 2 tekan move ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 900 berapa ya, 950 ya. Tekan kunci, pindah ke kanan, cara pasti kayak gini guys ya. Ini tinggal tekan ke move, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal geser kayak gini guys, tekan kunci, pindah ke kanan. Terus yang ini yang nomor 4 ke nomor 3 ya, ini tambahkan kunci lagi, ini tinggal naikin sampai 950, tekan kunci, pindah ke kanan, ntar pasti kayak gini guys, kayak gini ya. Selanjutnya tinggal balik-balik ya guys fotonya ya, ke sini guys, ini tinggal tekan ke sini, balik secara horizontal. Terus yang nomor 2 nggak usah ya, langsung lompatin guys ke sini, ntar pasti kayak gini ya, kayak gini ya. Terus khusus yang 4 lagi ya, ini tinggal tempelkan dulu efeknya. Ini udah ditempel ya. Terus kembali yang di sini, ini tinggal tekan ke move ke nomor 3, tambahkan kunci dulu, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini kasih 902 ya, 902, tekan kuncinya, pindah ke kanan. Terus yang ini tekan ke move ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kanan dulu, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 902, tekan kuncinya, pindah ke kiri. Terus yang ini ya, nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 902 ya, tekan kuncinya, pindah ke kanan. Terus yang nomor 3, nomor 4 ya, tambahkan kunci dulu, tekan kuncinya, pindah ke sini, ke kanan ya, tambahkan kunci lagi, ini tinggal naikin sampai 902, tekan kuncinya, pindah ke kiri, ntar pasti kayak gini guys, kayak gini ya. Ini sisa berapa ini, ini 4 kotak ya, ini 4 kotak, tinggal 8 lagi ya. Ini tinggal tekan efek ke titik 3 tempel efek, ini tinggal tempelkan lagi ya. Terus ini tinggal tekan ke sini, terus tinggal tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal geser kayak gini guys, tekan kunci, pindah ke kanan. Terus yang ini tinggal ke move ya, ini nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 950 ya, sama kayak tadi tuh guys. Terus yang ini ya, nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal geser kayak gini guys, tekan kunci, pindah ke kanan ya, ntar pasti kayak gini. Ini maju ya guys,
ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 950 ya. Kayak gini guys, tekan kunci, pindah ke kanan. Ntar pasti kayak gini ya. Nah, kayak gini. Terus yang ini kayak gini ya. Kayak gini ya. Ini tinggal 4 lagi ya yang akhir ini. Pas selesai ya. Ini tinggal tekan efek ke 3 tempel efek. Selanjutnya kalau udah ditempelkan tinggal ke sini ya. Ini tinggal tekan ke move nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci. Ini tinggal naikin guys. Kayak gini ya. Sampai 902 ya. Tekan kuncinya, pindah ke kanan. Yang ini tinggal tekan lagi ke move ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kanan, tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 902. Tekan kunci, pindah ke kiri. Ntar pasti kayak gini guys. Ini maju, ini mundur ya. Ini tinggal tekan ke move lagi, ke nomor 3, tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kiri, tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 902. Tekan kunci, pindah ke kanan. Ini tinggal sama ya. Tambahkan kunci, tekan kunci, pindah ke kanan dulu. Tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 902. Tekan kunci, pindah ke sini ya, ke kiri. Selanjutnya pasti kayak gini hasilnya ya. Selanjutnya tinggal kembali ke sini dulu, ke ujung awal yang panjang ini. Ini tinggal tekan ke efek ke titik 3 tempel efek. Paparan gamma tinggal buang. Terus tinggal tambahkan lagi efeknya, tinggal tekan ke efek, tambahkan efek. Terus tinggal tambahkan buram gerak guys, masuk ke blur ya. Ini tinggal mantokin kayak gini ya. Ntar pasti kayak gini, buram kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah tinggal simpan ya ke atas ini. Kayak gini guys. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu video berikutnya ya.